Saya Horvani, alamat Jalan Karangrejo, RT 47, Camatan Ranahemulin, Kelurahan Gutomandis, Banjarbaru Kota. Saya budidaya jamur jenis jamur tiram putih. Jumlah kelapa bumbung saya sementara ini lebih kurang 2.500 baglog saja. Produk NASA yang saya gunakan pakai POC NASA yang ini dan dicampur dengan hormonik. Cara penggerakannya kalau saya pakai biasanya ini 5 tutup VOC NASA, 2 tutup hormonik untuk 300 baglog yang saya bilang. Itu dicampurkan di air, lalu dicampur di media. Di medianya ya. Media. Dan sedikit media lagi saya campurkan ini biasanya sebelum dicampur saya campur dengan air gula. Air gula seperti itu. Itu air gula kurang 1/4 kilogram. 1/4 kilogram untuk 300 baglog ya. Ternyata biasanya orang berbuat antara 6 kali, saya dalam satu backlog saya bisa sampai 8 kali, dan beratnya lebih naik gitu, bisa sampai lebih 2 on per satu puntung ya. Per satu puntung ya. Kalau yang tidak menggunakan 1 on saja. 1 on ya. Untuk umur lebih panjang. Dan saat berbuat biasa orang-orang bikin sampai 35, saya 28 main berbuat. 28 hari dari pengisian inokulasi ya. Masa panen tergantung lah permasalahan ini. Kalau kita mengharapkan jamur itu hanya satu lubang, itu masa panen sampai 3 bulan. Ya. Tapi kalau kita peras, istilah diperasnya kita berdel belakang, tengah muka belakang, itu bisa di kurang 2 bulan saja. Nah sekarang saya menghitung bukan itu lagi, saya hitung aja berapa kali dia berbuah. Kalau dia cepat berbuah lebih banyak, kita ganti baru lagi backlognya. Dan ini ternyata buahnya sampai ke ujung biasa masih rata ya, dengan menggunakan VOC NASA dengan hormonik. Pertama kali kita untuk membuat jamur tiram putih, penggunaan bahan media terdiri dari serbuk kayu, dedak halus, kapur, lalu habis itu dicampur, diaduk seperti kita ngaduk semen biasanya, dengan campuran ditambah. Dan saat disinilah kita menggunakan VOC NASA, dicampur air secukupnya dengan menggunakan VOC NASA. Selesai itu kita fermentasi lebih kurang minimum 24 jam lah. Setelah fermentasi kita pengisian backlog, besok selesai kita sterilisasi, selesai kita dinginkan minimum 24 jam. Habis kita kan istilahnya pengisian bibit atau inokulasi. Setelah inkubasi atau diperam sudah kelihatan agak putih lebih separoh, baru kita masukkan ke dalam kumbung. Nah, di sini kita sudah selesai pekerjaan, masih tinggal pemeliharaan saja lagi. Saran saya setelah menggunakan NASA ini, ternyata produk NASA lebih bagus ketimbang pupuk-pupuk yang lain. Di dalam produsen juga kan itu tertera bulat pupuk NPK atau TSP. Ternyata orang lebih senang memakan jamur ini menggunakan yang non kimia. Jadi hampir dikatakan 100% organik. Tidak berapa pestisida sama sekali. Kalau bisa petani jamur ya, usahakan untuk menggunakan VOC NASA ini biar kita konsumen memakan NASA tidak tercemar rasa pestisida itu. Jadi pesan saya itu.